Manasumo Raka, Salam Nusantara, Shalom. Masyarakat adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan dan kehidupan masyarakat adatnya. Gambut adalah ekosistem yang sangat unik dan terbentuk selama ribuan tahun. Ekosistem gambut ini merupakan ruang hidup bagi masyarakat adat yang dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya selama ribuan tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka. Lahan gambut dunia menyimpan 550 gigaton karbon. Jumlah ini setara dengan 75% karbon yang ada di atmosfer atau dua kali jumlah karbon yang dikandung seluruh hutan non gambut dan sama dengan jumlah karbon dari seluruh biomasa yang ada di bumi. Berdasarkan data tahun 2013, di seluruh Indonesia ada 3 pulau besar yang memiliki gambut terluas. Sumatera memiliki 7,2 juta hektar. Kemudian Kalimantan 5,8 juta hektar dan Papua sekitar 7,8 juta hektar. Forest Watch Indonesia melaporkan bahwa sekitar 1,4 juta hektar hutan hilang setiap tahun, termasuk di dalamnya adalah gambut. Hilangnya hutan di Indonesia bersumber dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada ibu bumi dan juga kepada masyarakat adat. Kehilangan gambut sebagai ruang hidup masyarakat adat mengakibatkan masyarakat mengalami pemiskinan. Secara luas, kehilangan ruang hidup menghancurkan segala sistem budaya, politik ekonomi, dan juga pengetahuan tradisional masyarakat adat. Dampak yang paling serius dari kehilangan hutan dan gambut bukan hanya terhadap masyarakat adat sendiri, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia dan bahkan kepada dunia yang ada saat ini dan generasi yang akan datang. Dengan semangat Sumpah Pemuda sebagai bagian dari keluarga besar PGI, saya mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk memperteguh komitmen bersama kita dalam restorasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta memastikan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat dan keadilan bagi alam di sekitar kita. Semangat Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa dalam perkembangannya memang mengalami banyak ujian. Namun, dalam keimanan kita sebagai umat Allah di tengah bangsa ini, semangat tersebut perlu untuk terus dirawat dan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran kita di tengah bangsa dan sebagai saksi-saksi Tuhan di dunia ini sudah sepatutnya turut mewujudkan keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaannya. Demi semakin dimuliakannya nama Tuhan.